Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Falsinta. Di video kali ini aku mau kasih tahu kepada kalian skincare routine update aku yang terbaru. Nah, aku tuh cinta banget sama skincare ini karena apa? Dia tuh bahannya aman dan bahkan ibu hamil, ibu menyusui itu masih bisa pakai skincare ini. Jadi bener-bener aman banget guys bahannya. Dan skincare ini juga bikin aku pede tanpa make up saat keluar rumah. Nah, skincarenya itu apa? Tada! Envy Green. Nah, ini aku punya produk Envy Green satu pouch ini. Nah, di sini ada skincare pagi dan malam aku. Dan di video kali ini aku mau buat skincare pagi dulu. Nanti video selanjutnya aku akan buat skincare malam. Jadi kalian stay tune terus channel aku dengan cara klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru aku. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Dan yang pertama itu, aku membersihkan muka dulu menggunakan ini, Viva Milk Cleanser. Nah, kalau kalian pakai Viva itu pembersih milk cleanser, itu jangan pelit-pelit ya guys. Yang banyak aja gak apa-apa, sampai putih gitu loh. Apalagi kalau makeup kalian tebel, berat, itu harus sampai putih banget biar semua make up-nya dan noda-noda yang ada di wajah kita itu terangkat dengan milk cleanser ini. Nah, setelah milk cleanser, aku akan cuci muka menggunakan Envy Green Gentle Clean Facial Foam. Ini tuh bukan aku sendiri yang minta, Kak, untuk kulit kering atau normal. Aku sendiri bingung kulitku itu kering apa normal kayak gitu kan. Nah, waktu aku pesen di Envy Green ini, dia itu kasih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tentang kulit aku. Terus aku tuh juga disuruh foto bagian depan wajah, samping sini gitu tanpa make up. Nah, jadi setelah aku menjawab pertanyaan dan memberikan fotoku tanpa make up, si pihak Envy Green itu memilihkan skincare yang cocok untuk aku, cocok untuk kulit aku. Gitu, jadi enak banget kan? Nah, oke, langsung saja ini aku pakai ya. Sebelumnya aku basahi dulu muka aku. Nah, setelah aku selesai cuci muka, kemudian aku menggunakan Envy Green Gentle Clean Face Toner. Jadi ini toner. Toner itu untuk menyeimbangkan lagi pH kulit kita dan juga bikin seger gitu loh. Aku taruh di tangan, kemudian aku usap-usapkan. Nah, udah selesai. Nah, aku pakai ini, lip scrub ini. Jadi kalian yang punya bibir kering itu jangan ditarik-tarik terus jadi sobek berdarah gitu, jangan. Nah, ini tuh ada lip scrubnya, perawatan bibir dari Envy Green. Nah, ini tuh dibuat gini. Jadi nanti sel-sel kulitnya itu terangkat, kulit-kulit mati. Nah, itu juga bisa membuat bibir kita jadi pink alami. Nah, itu rahasia mencerahkan bibir itu pakai rangkaian dari lip scrub Envy Green ini. Nah, kalau udah selesai, diusap pakai tisu atau kapas. Nah, itu bibir kalian tuh jadi lembut, gak ada apa tadi, kulit-kulit tebel gitu yang kalau dikletek itu bikin sakit dan bikin bibir rusak malah, jangan. Nah, kalau udah selesai, ini aku pakai lip color care dari Envy Green juga. Nih, ini tuh kayak apa ya, kayak lip gloss gitu, bisa melembabkan bibir, tapi tuh dia juga bisa membuat warna bibir kita terlihat pink alami. Jadi ini rahasia bibir pink alami tuh ya pakai ini, scrub sama lip glossnya. Langsung dia pakai. Nah, tuh kan, ini warnanya jadi kelihatan pink alami kayak gitu, nggak kayak buatan-buatan. Nah, setelah face tonernya ini udah meresap masuk kulitku, udah kering,
Kemudian aku pakai NV Green Soft Moisturizing Cream untuk kulit kering dan kulit normal cenderung berminyak. Nah, ini tuh fungsinya untuk memoisturizing kulit kalian. Jadi biar lembab dan tidak kering. Oh ya, kalau kalian tuh tidak rajin merawat kulit, itu bisa membuat kulit kalian kering, berkusa, berkusa itu apa ya? Bersisik ngerti lo. Yang ini ku pokoknya. Itu bersisik, bersisik kayak kering-kering ada sisik-sisiknya gitu. Itu dapat membuat penuaan dini loh. Dan jadi kalian tuh harus rajin-rajin merawat kulit kalian ya dengan skincare yang cocok untuk kulit kalian. Kalau aku cocoknya ini pakai NV Green. Nah, setelah itu aku pakai NV Green Ultimate Sun Protection. Ini tuh untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari gitu. Jadi enggak cukup cuma pelembab, tapi kita harus pakai juga sunscreen. Itu perlu sekali. Aku biasanya pakai sunscreennya tuh banyak kali biar dia melindunginya tuh juga apa ya, pokoknya kuat untuk melindungi kulitku. Nah, ini udah selesai. Jadi kayak gini, tanpa menggunakan make up, bibir aku tuh udah pink secara alami dan kulit aku juga udah bersih, glowing, putih kayak gitu kan. Hahaha. Nah, ini dia skincare rutin pagi aku. Dan yang mau skincare malam aku, kalian bisa komen di bawah ya, bilang mau atau gimana sesuka kalian. Pokoknya yang gak usah. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan kalian suka. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah. See you in my next video. Bye bye.